Maudie Ayunda menikah, intip mahar yang diberikan Jessie Choi. Maudie Ayunda yang telah resmi menikah dengan Jessie Choi pada Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022, membuat publik heboh. Pasalnya, kedekatan maupun kabar pernikahan mereka tak pernah dipublish ke media. Namun, Kepala KUA Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yaitu Bunyamin telah membenarkan kalau mereka resmi menjadi suami istri dan acara ijab kabul diadakan di kediaman Maudie Ayunda. Benar, nama lengkapnya itu Ayunda Faza Maudia. Dia nikah dengan orang Korea berkebangsaan Amerika Serikat pukul 9 waktu Indonesia Barat di rumah beliau, Maudie Ayunda, ujar Bunyamin walau kepada media terkesan diam-diam. Sebenarnya pernikahan Maudie dan Jessie telah dipersiapkan dengan matang. Bahkan ayah Maudie sendiri yang mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA. Ayah kandung Mbak Maudie yang mendaftar pada tanggal 28 April tahun 2022, jelas kepala KUA. Adapun mahar dalam pernikahan itu, Jessie Choi memberikan sejumlah uang sesuai dengan tanggal pernikahan mereka dalam bentuk dolar. Besaran mahar yang diterima Maudie Ayunda yaitu sebesar $22.522 atau jika dikonversi dalam rupiah sekitar 330 juta rupiah.